soalannya ialah apa sudah itu terjadi dengan masyarakat itu hari ini? Apa sudah terjadi dengan peranan yang sepatutnya dimainkan oleh para ibu bapa untuk membesarkan anak mereka, untuk mendidik itu mereka supaya mereka boleh menjadi insan yang produktif, yang baik, yang boleh melakukan sesuatu yang baik untuk itu negara. Tetapi saya berpendapat bahawa apa yang telah didedahkan oleh pihak polis ini adalah satu itu fakta yang sepatutnya memerlukan satu itu debat secara mendalam tentang apa sudah jadinya apa ni hari ini dengan masyarakat, terutamanya aspek tentang bagaimana anak-anak muda kita diperbesarkan, dididik supaya mereka tahu membeza-bezakan apa yang baik dan buruk dan itu sebagainya. Dan satu yang lain yang amat membimbangkan saya ialah tentang apa yang saya sifatkan sebagai budaya ganas ataupun the culture of violence. Mengapa? Soalan saya tanya, mengapa sekumpulan remaja ini sanggup untuk terlibat di dalam sesuatu perbuatan yang ganas? Untuk merancang membakar. Jadi itu ialah isu yang saya rasa bukan sahaja perlu dijawab oleh pihak berkuasa, tapi yang lebih penting daripada itu ialah masyarakat pada umumnya, setiap lapisan masyarakat harus memikirkan secara mendalam apa sudah jadi dengan masyarakat ini kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrul Zak Munarifin dalam Buletin Awal ini jam 12.30 hari. Itu dia tadi yang dinyatakan oleh Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lilam. Dia menjelaskan sebenarnya kegagalan membentuk jati diri yang baik dalam diri remaja menyebabkan mereka tidak mampu membezakan antara buruk dan baik sesuatu perkara itu.